Kita awali iNews pagi dari Tangerang, Banten. Diduga korsleting listrik, satu rumah beserta satu mobil di kawasan Bintaro, Sektor 2, Tangerang Selatan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan rumah beserta isinya di Jalan Punai 2, Perumahan Bintoro Jaya, Sektor 2, Tangerang Selatan. Saat terjadinya kebakaran, penghuninya tidak berada di rumah. Api berasal dari lantai 2, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun satu mobil yang berada di halaman rumah turut terbakar. Akibat insiden kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Ciputat.